Malam begini sepi banget tumben. Ini kalau sepi begini gua mau keliling kampung jadi males. Hari ini juga baru jam berapa nih? Hah. Ini kan gua tidur-tiduran dulu dah, ngelempengin badan. Tapi dari tadi gua pengen tidur. Bawaannya kagak bisa aja, mati gua dibawa merem susah banget. Udah mau merem, kagak bisa tidur lagi, gak bisa tidur lagi. Udah gak bisa tidur, badan pegel, kayaknya lengkap banget penderitaan gue nih. Mana di pos ronda begini sendirian lagi. Gak ada temen, kalau ada temen kan enak. Ada temen ngobrol, temen ngopi, apa main kartu kek. Jadi gak bosen begini. Temen yang ada kayak begini si Iping. Bukannya nemenin gua ronda, dia tidur, mana tidurnya ngeringkuk gitu lagi. Sian banget gua kayak ayam makan karet tidurnya begini. Tapi biar KTD melek juga percuma. Gua ajak ronda, ya susah gua ini. Buat diri aja udah susah. Apalagi gua ajak keliling, yang ada gua yang repot. Mesti gua dorong-dorong ke sana ke sini, kalau ada maling repot. Tapi kalau gue pikir-pikir benar juga nih usulnya si Semut tuh alias Mahmud. Dia bilang kan mesti ada sip aja, jadi gue bisa gantian jaga. Ini kalau begini kan enak Mali sama Tarmiji. Nah dia kalau jaga berdua, giran gue jaga sendirian. Ini mesti gue atur nih. Pokoknya besok gue minta Mali Tarmiji ada sip gantian. Jangan mau enaknya aja. Tapi udah dah besok deh, yang penting sekarang gue mesti tidur dulu nih. Tidur gimana dari tadi gue agak bisa merem banget. Gimana gue mau merem, gue duduk di sini, gue mesti tidur di situ. Tapi ini si Iping kayak dia yang punya pos ronda aja nih. Enak-enakan lo tidur. Apaan lo? Kebakaran! Ada kebakaran! Ada kebakaran! Terserah lo mau dimana ya, gue mau tidur. Lo tidur-tidur aja. Kirain kebakaran bang. Abang bilang aja mau tidur. Hai Allah.